Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Sri Astuti. Di video kali ini aku lagi di Jembatan Barelang. Ini adalah salah satu ikon Kota Batam. Jadi buat bosku yang ingin main ke Batam, jangan lupa singgah di jembatan ini. Untuk situasinya terkini, yuk mari bosku ikutin dan tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat bosku yang baru bergabung, yuk dukung selalu channel ini dengan mengklik tanda subscribe dan bunyikan tanda loncengnya untuk perkembangan channel ini selanjutnya. Dan buat bosku yang belum tahu tentang Barelang ini, jadi Barelang tuh ada kepanjangannya ya bosku, yaitu Batam, Rempang, dan Galang. Jembatan ini tuh ada 6, ya, dia menghubungkan 6 pulau di Kota Batam. Selain jembatan yang pertama kita lewatin yang tadi, jadi yang ini jembatan keduanya. Untuk jembatan keduanya nggak semegah yang pertama tadi. Jadi dia biasa aja kayak gini nih. Dan di bawah ini biasanya kapal-kapal nelayan, kapal-kapal feri sering lewat di bawah ini. Kapal-kapal atau feri antar pulau di daerah Kepulauan Riau. Untuk situasi terkini, jembatannya masih sepi. Mungkin karena masih siang, jadi orang-orang belum pada datang ke sini. Jadi kayak ginilah kondisinya. Tapi biasanya kalau sore, jembatan 2 sama jembatan 1 tuh pasti selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang Batam maupun orang dari luar Batam. Sebenarnya tuh jembatan ini keren sekali ya kalau dirawat. Tapi sayangnya jembatan ini udah kotor dan sampah berserak di mana-mana. Dan yang paling banyak sampah di sini tuh kulit kacang dan kulit kuaci. Terus orang-orang pun parkir kendaraannya di pinggir jalan, padahal itu kan membahayakan buat pengguna jalan lainnya. Tapi itulah, walaupun masih ada kekurangannya, itu tetap negara kita tercinta. Jadi buat warga Batam, ayo mari kita selalu menjaga dan melestarikan tempat-tempat umum atau fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah.
bawah jembatan ini ada tamannya ya bosku. Jadi selain menikmati pemandangan di atas jembatan, kita pun bisa menikmati pemandangan di bawah jembatan ini. Tapi untuk sementara tamannya masih ditutup, jadi belum dibuka untuk umum. Cukup di sini dulu video kita kali ini, dan terima kasih banyak udah mengikuti perjalanan aku hari ini, dan terima kasih juga buat bosku yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Terima kasih.